بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا كريم. أما بعد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين كيروبيين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Surau Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, ketua-ketua blok, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para alim ulama, para awliya illah salihin, khususnya tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan limpah kurnia, hidayah, inayah, riayah, taufik keizinan Allah Subhanahu wa Taala dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah dapat sama-sama kita berada di rumah Allah. Alhamdulillah dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis perkongsian ilmu insya-Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah, keberadaan kita di majlis perkongsian ilmu sedikit sebanyak insya-Allah diberkati, dirahmati dan diridai Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita nak sambunglah, nak sambung sedikit sebanyak sekadar yang termampu perbincangan kita bersama berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan tauhid. Untuk kita orang kata nak kemahkan lagi lah, nak kemahkan lagi dan nak lepaskan tuntutan fardu ain kita khusus bab akidah ni tuan-tuan kan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita ambil kitab rujukan bersama kita baca kitab Faridah lah, Faridah Faraid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zain Al-Fattani rahimahullah. Mudah-mudahan dengan keberkatan tuan kitab Syekh Ahmad rahimahullah yang berkat sungguh, yang alim sungguh, kita tumpang baca kitab dia, kita tumpang ambil manfaat ilmu daripada kitab dia, sama-sama kita diberkati juga kan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kita dah sampai di masih lagi awal-awal di berkenaan dengan hukum. Kan setakat mana hukum belajar akidah ni, setakat mana nak tahu tauhid kan, setakat mana nak kenal Allah Subhanahu wa Taala, sifat-sifat Allah, setakat mana kan. Tengok qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhina wa barakatina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Um,
dan dan erti wajib pada akal. Sampai situlah kan. Sekarang tuan kita rahimahullah, bila dah sebelum ni dah sebut banyak perkara dah kan, tentang Islamnya, tentang imannya, tentang ihsannya, macam mana apa keadaan hati seseorang yang beriman, dah habis semua dah kan. Sekarang ni sebelum nak bincang, sebelum tuan kita rahimahullah dia nak bincang sifat-sifat Allah, sifat Rasul dan seterusnya, dia nak terang dulu hukum. Kan hukum supaya kita jelas sungguh. Kita dah sentuh kuliah yang lepas, hukum ni ada hukum akal, ada hukum adat kan, ada hukum syarak, hukum taklifinya. Nah, yang tu nak kena beza kan. Boleh beza dah kan tuan haji kan, ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dah sentuh kan. Kalau hukum adat ni, adat kebiasaan biasa yang berlaku lah. Kalau berlaku katalah pisau tu tajam potong, adat biasanya luka. Tu hukum adat kan, harus luka, harus pula, wajib lah dari segi hukum adat, wajib luka. Mesti luka. Tapi wajib tu pada apa? Pada akal sahaja, pada adat sahaja. Kalau hukum akal masih lagi harus, ataupun api kan, kalau kena benda yang kering mesti terbakar. Wajib terbakar, wajib pada apa? Adat, pada adat. Tapi pada akal harus. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala boleh nak buat api tu tak terbakar kan. Boleh faham dah situ dulu kan, gambaran hukum adatnya, hukum akalnya, dan hukum taklifi, hukum syarak tu yang kita duk buat ibadah tu lah, wajib, sunat, harus, haram, makruh, apa tu. Boleh? Sekarang ni dia nak kata, dan erti wajib pada akal itu, definisi dia, pengertian macam mana nak dikatakan wajib akal ni, apa maksud dia, nak suruh kita mudah faham kan. Kalau orang kata wajib, orang kata Allah tu wujud kan, sifat Allah wujud, hukum dia wajib, wajib ataupun dengan bahasa mudah kita nak faham, mesti kena wujud Allah kan. Wajib tu maksud mesti. Bila mesti, jadi hukum akal lah situ. Kalau dia faham wajib wujudnya Allah, wajib wujud, wajib Allah tu wujud, kalau tak wujud berdosa. Tu tak, maksudnya dia terkeliru lagi tuan haji kan. Kalau Allah tak wujud tu berdosa lah Allah, sebab wajib kat situ. Soalannya wajib ni buat boleh pahala, dijanjikan pahala, tinggal berdosa lah dia. Jadi dia terkeliru. Boleh beza. Sekarang nak beza sungguh tuan haji, nak faham sungguh hukum akal ni, supaya bila kita bincang bab sifat ketuhanan Allah, sifat-sifat Allah, kita dah faham nampak dah. Bila sebut wajib mesti. Kat sini tuan kita rahimahullah Syekh Ahmad ni katanya, wajib pada akal itu barang yang tiada tasawur pada akal ketiadaannya. Ni bahasa kitab ni, bahasa definisi dia. Dia kata nak dikatakan apa wajib pada akal tu, kata tuan kitab, barang yang tiada tasawur pada akal ketiadaannya. Faham ke tu haji? Sesuatu yang tidak tergambar pada akal, tiada sesuatu tu. Boleh faham tu haji? Kita faham dah kalau wajib ni maksudnya mesti. Pada akal kita mesti nak kena ada. Kan? Contohnya wajib, hukum wajib bagi Allah bersifat dengan kudrah kan, berkuasa, perkuasa. Maksudnya kita fahamlah mesti, mesti pada akal kita diterima yang Allah tu berkuasa. Gitu je nak fahamnya. Tapi kalau tengok bahasa kitab yang tak definisi juga, tuan kita ni ambil daripada Imam Sanusi rahimahullah,
dalam kitab tauhid dia Umul Barahin kan, la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Maksudnya akal tidak boleh nak terima kalau tak ada. Itu masuk wajib. Boleh tuan Haji. Ataupun akal tak boleh nak tergambar kalau tak ada. Akal tak boleh nak apa lagi? Nak fikir kalau tak ada. Itu masuk wajib. Boleh tuan Haji? Kalau nak balik faham, mesti kena ada. Boleh kan? Bila akal tak boleh nak terima benda tu tak ada, maka mesti kena ada lah dia. Boleh. Itu wajib tu kan. Boleh ya? Wajib. Contoh. Tuan kitab ni bawa contoh satu. Contoh ni tuan kitab bawa contoh pada makhluk. Kita bagi tahu dulu kan, kita sentuh pada makhluk dulu. Apa dia? Seperti mengambil lapang bagi jiring. Seperti mengambil ruang ataupun tempat bagi jiring. Boleh faham situ. Jiring ni maksudnya kita lah, makhluk ni yang bersifat jiring ni, benda baru ni berjiring, dia akan mengambil ruang. Tu aja kan. Dia kena jiring ni apa benda sekalipun dia mengambil ruang. Contohnya kalau saya duduk sini, jadi orang lain tak boleh duduk lah sini sebab saya dah mengambil ruang ni, tempat ni. Yang tu pun wajib pada akal juga. Akal tak boleh nak terima sesuatu jiran, sesuatu perkara benda tu duduk satu tempat, tiba-tiba ada jiran yang lain boleh duduk tempat tu, tak boleh. Boleh faham tuan je kan? Kalau botol duduk kat sini, air ni tak boleh dah nak duduk sini, kena duduk kat tepi je, nak duduk macam mana kan? Tu jiran yang berketul. Dia panggil jiran tuan. Dalam istilah akidah, ada satu istilah jirim. Jirim faham kan tuan-tuan? Jirim. Faham kan belajar jirim? Faham kan? Kalau orang belajar sains pun, budak-budak sekolah dia sebut juga jirim, jisim, ada juga. Rupanya dalam kitab turas dulu, para ulama dah tulis dah. Bukan bahasa sains moden kan? Kalau kita belajar sains, sekarang ni budak-budak ada dia tulis jirim, jisim. Rupanya dulu. Cuma dalam istilah akidah, istilah tauhid ni nak kena faham jiran ni benda baru lah. Benda baru, makhluk, semua makhluk baru. Baru pun faham kan? Baru faham istilah baru. Baru ni maksudnya semua makhluk selain Allah. Maksudnya sesuatu makhluk, sesuatu perkara, sesuatu benda yang dimulai dengan tiada dan boleh menerima tiada kan? Dia ada, sebelumnya tak ada, dan dia boleh menerima tak ada. Macam kita sebelum ni tak ada, lepas tu sekarang hidup, lepas ni akan tak ada. Boleh? Itu benda baru. Dan semua makhluk lain boleh faham ke apa lagi? Kena slow-slow je akidah ni nak masuk ni. Baru nak masuk gear 1, baru kalau kira kan usah kan. Boleh faham lah akidah kita ni. Boleh tu aja. Semua yang bersifat baru, yang sebelum ni tak ada kewujudan dia, dan dia boleh menerima tiada, tu baru semua makhluk kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja. Baru dia lawan qadim. Hadis lawan qadim. Ada satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala qidam. Kita faham sedia kala kan, qidam. Apa maksud sedia kala? Tak ada permulaan kan? La awwala lahu, tak ada permulaan qidam. Jadi lawan dia baru. Baru ni ada permulaan dia. Sebelum tu dia tak ada, bila dia ada, ada permulaan. Boleh tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi benda baru ni salah satu sifat dia mengambil ruang, mengambil lapang, dan disebut juga jirim. Dan adalah perbahasan lagi istilah jirim, jauhar tu tak apa, yang tu lepas ni. Yang pastinya
kita nak faham benda baru makhluk macam kita ni, tak kira semua makhluk, bukan manusia saja, apa saja makhluk dia akan mengambil ruang. Situ dulu nak faham dah. Situ dulu nak faham. Dan jirim ni, dia ada jirim yang berketul macam kita ni. Ada jirim yang latif, dia panggil seperti air. Contoh kan. Contoh, kita bagi contoh. Duduk kat tepi sungai. Duduk tepi sungai. Lepas tu kita pun terjun dalam sungai. Masuk dalam air kan. Masuk dalam air. Adakah kita mengambil ruang air tadi? Anak suruh nampak, faham tak? Faham tak? Kita faham dulu yang jirim ni, dia akan mengambil ruang. Bila dia ambil ruang tempat, jirim lain tak boleh dah nak ambil ruang dia. Itu sifat, sifat makhluk kita ni. Dan hukum dia wajib pada akal. Maksudnya pada akal kita mesti mesti meyakini ikat sungguh yang bila satu jirim tu ambil ruang, jirim lain tak boleh ambil ruang. Contoh apa? Contoh kalau saya duduk sini, orang tak boleh dah duduk sini. Kan? Kalau orang mari, kalau Tuan Haji mari duduk atas saya, dia ruang dia atas saya, ruang yang saya duduk ni tak boleh orang duduk dah. Boleh faham situ kan? Boleh faham situ Tuan Haji? Lepas tu kita buat contoh, katalah kita duduk tepi sungai, kita lompat masuk dalam air. Adakah bermaksud kita mengambil ruang air tadi? Boleh faham ke tak Tuan Haji ni? So, kita nak faham ni, nak faham sungguh. Bila sampai di sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadis, yang Allah ni tak sama langsung dengan makhluk, berbeza langsung dengan makhluk, yang Allah sebut, kita baca dalam surah apa, Al-Ikhlas kan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ni tak ada sama bandingan nazir dengan dia, tak ada sama langsung, kejap sungguh akidah kan. Allah kata tak sama sungguh. Bila orang kata ada bertempat, tak boleh, sebab bertempat ni makhluk je. Bertempat ni makhluk macam kita ni, bila mengambil ruang, maksud dia bertempat kan. Jadi buat satu isu, dia lompat masuk dalam sungai, adakah kita tadi bila masuk dalam sungai tu kita mengambil ruang air tadi? Sebab kita dah faham semua makhluk ni akan mengambil tempat, dan makhluk ni ada yang berketul macam kita, dan ada yang jirim, dia panggil makhluk ni yang latif, yang seperti air ni, kita boleh masuk dalam dia macam sungai, ataupun udara ni. Udara pun jirim juga. Ya, sila. Udara ni pun jirim juga. Yang kita duduk dalam udara ni, adakah kita mengambil ruang? Situ pun kita nak kena yakin juga. Akal tak boleh nak terima juga yang bukan kita mengambil ruang air tadi. Boleh faham tak ya? Bila kita masuk dalam air, kita mengambil ruang kita, kan? Air ada ruang dia. Tempat dia kan. Boleh tak ni? Ataupun contoh ikan duduk dalam air, ikan tu mengambil tempat dan ruang dia, air kat tepi. Bukan bermakna ikan tu masuk dalam air, mengambil ruang air. Boleh faham ke tak Tuan Haji? Boleh kan? Boleh faham ke ni? Kita nak pegang sungguh yang jirim ni mengambil ruang dan mengambil tempat, dan hukum pada akalnya wajib pada akal, walaupun makhluk lagi tu masih ruang lega makhluk lagi. Boleh faham tu Haji? Boleh. Tu. Boleh. Wajib pada akal. Boleh. Boleh tu kan tu Haji? Boleh kan? InsyaAllah. Dan mustahil itu barang yang tiada tasawur pada akal adanya, seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Sekarang ni ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan kita ni nak cerita, nak suruh kita faham hukum akal, biar faham sungguh. Hukum akal biar faham sungguh.
Boleh Tuan Haji. Bila sebut wajib, bila sebut wajib pada akal, secara mudah kita nak faham mesti. Tak boleh tidak. Akal tak boleh nak terima kalau tidak. Yang boleh Tuan Haji. Contohnya kalau sifat Allah tu wujud, akal mesti wujudnya, wajib wujud, wajib wujud, mesti wujud. Ha tu kan. Boleh Tuan Haji. Ataupun sifat lain, kudrah kuasanya Allah, ilmunya Allah, wajib mesti tu nak faham situ. Boleh. Tapi bila Tuan kita ni rahimahullah dia nak terang tentang hukum akal, dia tunjuk dulu contoh pada makhluk. Tuan-tuan, sebab apa tunjuk pada makhluk? Sebab kita nampak. Kita nampak dengan mata kita langsung, kita faham. Kita faham lebih dekat dengan kita, kan? Boleh. Sebelum nak pergi kepada qadim, sifat Allah yang qadim, yang sedia kala, yang sifat. Boleh tuan. Jadi dia bawa contoh wajib tadi, jirim makhluk ni akan mengambil ruang. Ha, tu pun hukum akal juga. Ha, cuma kalau ada ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah yang sebelum ni pernah melalui pengajian tauhid, ha, dia sebut kat sini wajib zati muqayyad. Ha, tu istilah dia. Apa maksud dia? Wajib mesti zat ni, diri sesuatu perkara, suatu benda, makhluk ni, tak kira siapa, muqayyad dia panggil. Muqayyad ni apa? Selagi mana zat makhluk tu ada, selagi itulah wajib dia mengambil ruang. Ha, boleh? Tu maksud muqayyad. Kalau dia tak ada, maka tak adalah. Ha, tu pada makhluk. Boleh faham situ? Kalau kita nisbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia panggil wajib zati mutlak. Ha, tu mutlak. Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak wajib mesti. Tu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila dibuat contoh kepada makhluk, pada hukum akal ada juga wajib, tapi ada dikait. Ha, dikait apa? Selagi mana perkara tu ada, selagi itulah hukum berlaku. Boleh tuan Haji? Selagi mana perkara tu ada, kalau manusia, selagi mana manusia tu hidup, ha, selagi itulah hukum tu berlaku wajib. Boleh tuan Haji? Ha. Yang kedua, boleh wajib tu. Nak mudah faham, mesti je. Letak dalam kepala mesti. Akal tak boleh terima. Ha. La yutasawwaru fil aqli adamhu. Kata Imam Sanusi rahimahullah. Dia buat definisi. Ha. Meyakini. Boleh juga dengan kita nak terjemah dengan meyakini beriktikad. Ataupun boleh juga membenarkan. Maksudnya akal tak membenarkan kalau benda tu tak ada. Akal tak boleh terima kalau benda tu tak ada. Itu secara istilah. Nak faham wajib mesti. Okay. Yang kedua mustahil. Dan mustahil itu barang yang tiada tasawur pada akal adanya pula. Itu terbalik. Mustahil ni kalau ada akal tak boleh terima, tu mustahil. Benda yang mustahil kalau ada akal tak boleh nak terima. Akal tak boleh nak gambar. Contoh apa? Contoh sifat mustahil lah bagi Allah kan. Contohnya katalah Allah tidak wujud. Akal boleh terima ke? Tak boleh. Jadilah mustahil. Boleh kan tuan ni? Tak susah ni tadi senang. Tidak wujud Adam, Allah tak wujud. Akan boleh terima? Tak boleh terima Allah tak wujud. Ataupun Tuhan tak ada, boleh terima tak? Tak boleh terima tuan ni. Jadi mustahil. Kalau boleh terima, jadi komunis lah tuan ni. Tak ada Tuhan. Komunis kan tak ada Tuhan. Ha, tak boleh terima. Boleh. Ataupun dia kata Tuhan lemah, boleh terima? Tak boleh nak terima. Macam mana nak jadi Tuhan kalau lemah? Kan? Macam mana nak jadi Tuhan kalau lemah? Kita dah sebut hukum ketuhanan kan? Ataupun Tuhan ni jahil, lagi tak boleh nak terima.
Jadi mustahillah dia. Adanya jahil tu akal tak boleh terima, jadi mustahil. Adanya lemah pada Tuhan, akal tak boleh nak terima, jadilah mustahil. Boleh tuan je? Ni kita baru di peringkat yang kedua kita sebutkan. Untuk melepaskan kita tuntutan fardu ain, baru step kedua. Tak lepas lagi tuan haji kan. Kita sebut hari tu, pertama dia kena tahu dulu sifat. Yang kedua dia kena tahu hukum. Kan, hukum yang ni wajib, yang ni mustahil, yang ni harus. Tahu kan, yang ketiga. Yang ketiga dia kena buktikan, bawa bukti ataupun dalil nak menguatkan akidah dia. Contoh, kalau dia kata dia yakin, orang tanya Allah tu ada wujud, maksudnya dia dah tahu satu sifat Allah wujud kan, hukum dia apa? Wajib bagi Allah tu ada. Tu yang kedua, wajib bagi Allah, maksudnya mesti Allah kena ada kan. Yang ketiga, dalil ataupun bukti nak menguatkan apa yang dia ikat dalam hati dia yang Allah tu ada, apa bukti dia. Yang ketiga. Kita tak sampai lagi yang ketiga ni kan. Boleh tuan je? Kita baru bincang yang kedua hukum. Nak faham hukum dulu. Setakat dua ni, tak lepas lagi tuntutan fardu ain. Tak lepas lagi. Yang ketiga, kena ada satu lagi dalil pembuktian terhadap akidah yang dia pegang. Secara umum ijmali, bukan secara detail, bukan bermaksud dalil nak cari Quran hadis nak kait apa semua, bukan, secara umum saja baru lepas fardu ain. Boleh tuan je? Yang kedua, mustahil. Boleh, mustahil ni akal tak boleh nak terima kalau benda tu ada, kalau sesuatu tu ada, macam sifat tadi, lemah tadi ke, boleh kan? Tu mustahil. Kalau wajib, akal tak boleh terima kalau benda tu tak ada. Dia pusing sikit tadi. Boleh? Yang wajib tadi, kalau benda tu tak ada, akal tak boleh terima. Tapi yang mustahil tu, kalau benda tu ada, akal tak boleh terima. Contoh tadi lah. Contoh, kalau contoh baru faham kan. Kalau lemah, maksudnya akal tak boleh nak terima Tuhan ni lemah. Maka jadi mustahil. Kan, lemah tadi mustahil hukum ni. Boleh tu aja ya? Sini dia bagi contoh makhluk. Apa dia? Batu kalau ada kitab sedap sikit kan tengok. Contoh dia seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Jirim tadi juga, makhluk tadi, nak suruh kita faham nampak sungguh. Dia satu-satu jirim, satu-satu perkara, sunyi daripada gerak dan diam. Maksudnya gerak pun tak, diam pun tak. Faham kan? Itu mustahil. Mustahil juga pada akal, pada makhluk. Ada seorang kata Tuan Haji tu, dia tak bergerak pun tak bergerak. Kan? Diam pun dia, tak bergerak pun dia. Maksudnya macam gerak pun tak dia, diam pun tak juga. Boleh kan tuan? Boleh ke gitu? Tak boleh. Itu mustahil pada akal. Satu jirim, satu makhluk, dia mesti ada salah satu. Sama ada dia bergerak ataupun dia diam. Mesti ada salah satu. Sama ada dia diam ataupun dia bergerak. Kalau bergerak pun tak, diam pun tak, maka mustahil pada akal. Hukumnya boleh. Boleh lah. Yang wajib tadi, makhluk mesti mengambil ruang, mengambil tempat. Mustahil, contoh pada makhluk, satu makhluk tu dia mesti salah satu, sama ada bergerak ataupun diam. Ni nak suruh faham hukum mustahil pada akal, dibuat contoh makhluk supaya kita nampak ni. Tuan kita bawa ni, boleh kan? Harus dan jaiz, harus. Tiga, ingat hukum akalnya ada tiga. Satu wajib,
satu mustahil, satu harus. Untuk untuk permulaan kita faham dululah asalnya wujud. Kalau ikut istilah yang betul, hukum wujud bukan wajib. Wajib itu untuk kita mudah faham dulu, sesuai dengan bahasa Melayu kita yang kita selalu sebut wajib, kan? Boleh tu aja. Cuma kalau nak buka minda sikit, buka buka minda, buka ilmiah sikit, asalnya hukum orang panggil wujud tu aja. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wujud istilah dia. Wajib tu dia panggil perbuatan yang digantung kepada hukum, muta'allak dia panggil. Kalau sebelum ni kita tahu wajib, 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 hari ni kita buka yang sebenar, yang tepatnya wujud. Itu sekadar nak tambah ilmu lah kita katakan. Jadi yang betulnya solat itu wujud, bukan wajib. Gitu kan. Contoh, solat tu wajib kan. Kalau yang betul, istilah yang betul orang-orang belajar, solat itu wujud, baru tepat. Wajib tu perbuatan yang dilakukan oleh seorang Muslim tu baru dipanggil wajib. Perbuatan yang dia duk buat solat tu baru dipanggil wajib, muta'alak hukum. Tapi tak apa, yang pick up pertama ni kita faham dulu, hukum ada tiga: wajib, mustahil, harus. Wajib mesti, mustahil tak boleh terima benda tu ada, harus ni boleh, nak ada ke nak tak ada ke, tu harus, masuk harus. Dan wajib pada akal, bila dibuat contoh pada makhluk, contoh dia, makhluk ni akan mengambil ruang. Bila dia ambil ruang tu, jiran lain tak boleh dah ambil situ. Satu, mustahil, contoh dia pada makhluk, makhluk dia kena ambil sama ada bergerak ataupun diam. Kalau bergerak pun tak, diam pun tak, mustahil juga pada akal untuk diterima, kan? Ada satu benda tu tak bergerak, diam pun tak. Boleh tu aja kan? Tak boleh gitu, mustahil. Dan harus, barang yang sah pada akal, adanya dan tiadanya. Seperti gerak jirim dan dianya. Harus boleh. Harus maksudnya boleh terima. Dia nak bergerak ke, dia nak diam ke, hukum dia tu. Kan? Boleh faham tu aja? Harus tu boleh je. Boleh je. Sama ada dia boleh, satu contohnya, satu perkara ni, satu botol ni, harus bagi botol ni dia bergerak ataupun harus juga dia duduk diam. Sekarang ni dia diam ke gerak? Ha, diam. Ha, boleh. Kalaulah botol ni sekarang tak bergerak, sekarang pun tak diam, tu mustahil. Boleh tak? Boleh tak juga? Sekarang dia duduk diam, maka dia hukum dia harus dia duduk diam. Boleh nampak tu? Nampak tu aja? Tu, tu nak faham hukum akal. Dan bila faham gitu, kita nampaklah bahasanya hukum yang taklifi syarak tu hukum yang lain. Hukum yang lain. Bila sebut wajib solat, yang tu bukan bermaksud tadi. Wajib solat tu bermaksud kalau buat dapat pahala, dijanjikan pahala, kalau tinggal berdosa. Tu lain hukum. Sebab ada orang kata, ada juga yang terbau ni viral, dia kata kenapa sebut Allah tu wajib ada, kalau tak ada berdosa lah Allah. Maksud dia, dia tak faham lagi hukum. Dia tak faham lagi, tak faham lagi hukum-hukum. Boleh tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Faham dah? Boleh nampak hukum akal? Boleh nampak kan? Boleh nampak. Insya-Allah mudah-mudahan Allah buka. Kalau orang sebut wajib pada bagi Allah bersifat dengan kudrah, berkuasa, maka kita faham Allah mesti berkuasa. Ataupun akal tak boleh nak, maksud dia akal tak boleh nak terima yang Allah tu tak berkuasa. Gitu maksud dia bila sebut wajib. Boleh? Habis itu. Dan wajib
pula atas mukallaf. Ha, habis hukum akal, nak suruh faham. Mudah-mudahan nampak tu aja, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Lepas tu wajib pula pada atas mukallaf. Lalu tuan kita ni dia nak bawa, dia nak bagi tahu apa hukum, nak tahu dalil tadi. Dan wajib pula atas mukallaf sebagai wujub ain itu. Tengok kalau ada kitab kan. Ha, kalau ada kitab dia tulis wujub aini. Kenapa tulis wujub tak tulis wajib? Ha, macam tadilah yang tu tak apa perbahasan. Maksudnya wajib tu perbahasan hukum yang lain lah. Buat permulaan ni kita faham wajib ke atas setiap mukallaf sebagai wajib aini. Apa maksud wajib aini? Fardu ain. Fardu ain apa wajib? Mengetahui dalil atas tiap-tiap sesuatu daripada yang wajib. Dia kena tahu dalil. Ni step yang ketiga. Step yang ketiga. Ha. Pertama dia tahu hukum tu apa, kena tahu tu aja. Masya Allah, tabarakallah. Nanti tuan kita sebutkan apa efek dia kalau orang tak tahu, kesan dia. Tahu dalil. Pertama tahu sifat tu apa, hukum tu apa kan, wajib kan. Lawan wajib mustahil. Contoh Allah berkuasa, hukum dia apa? Wajib. Lawan dia lemah, hukum apa? Mustahil. Ha, kena tahu juga tu. Mustahil. Mustahil atas Allah lemah. Ha, tu dua step kan, dua step. Lepas tu Allah berkuasa, apa dalil dia? Ha, tu step yang ketiga. Step yang ketiga untuk kita nak lepas fardu ain. Ha, tahu dalil atas setiap-tiap. Dan yang mustahil pun dia nak kena tahu dalil juga. Dan harus supaya dia tidak jadi mukallid. Ha, supaya dia tidak jadi mukallid. Kita dah sebut hari tu. Kalau dia tahu, kan, dia tahu, tapi dalil tak ada kan, dalil tak ada, dia dipanggil mukallid. Apa mukallid? Mukallid ni orang yang jazam. Orang mukallid dalam istilah tauhid, dia ada satu golongan mukallid. Ha, ikut orang. Kalau nak mudah-mudahan, dia ikut orang je, iaitu orang tapi akidah dia jazam semua. Akidah dia kemah ikat sungguh. Kalau orang tanya, Allah ada? Ada. Dia yakin sungguh kan. Allah tu berkuasa tak? Berkuasa. Boleh tak Allah tu lemah? Tak boleh. Tuhan tu mesti berkuasa. Tak boleh lemah. Mustahil. Dia tahu tapi dalil tak ada. Dia panggil mukallid. Kalau orang tanya, dari mana tahu? Dia kata, saya dengar kat surah, ustaz duk ngajar. Dengan ustaz dong aja, ataupun ayah saya bagi tahu. Boleh, tu dia panggil mukallid. Iman dia macam mana? Khilaf ulama, ulama khilaf. Jadi kita pun dah azan. Iman dia insyaAllah nanti kita sambunglah tu aja, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita faham sungguhlah. Faham dah hukum akal tu aja. Mudah-mudahan kita faham hukum akal. Bila mana tuan kita nak sebut bab sifat-sifat Allah lepas ni, kita nampak pengertian dia dan kita faham sungguh. Dan kita dah bagi tahu kenapa para ulama dia bincang sampai detail sekali tuan kan. Dia bincang sampai detail tentang hukum akal, tentang makhluk ni semua. Sebab apa? Sebab dia nak suruh keyakinan, keimanan, akidah tauhid seorang mukmin tu kejap semua, kemah semua dah. Bila kalau ada dakwaan orang kata Allah tu bertempat, terus tolak. Allah tu bertempat kan. Lepas tu guna ayat Quran kan, Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Allah sebut dalam Quran yang Allah bersifat Rahman, duduk di atas arasy. Bila duduk atas, apa maksud? Bila duduk atas, maksud dia apa? Maksud dia mengambil tempat. Bila sebut atas, sebut bawah, sebut tepi, sebut kanan, sebut kiri, depan, belakang, maksudnya dia berarah. Dan berarah ni dia akan mengambil tempat, ditolak akidah. Tolak tu Haji. Sekarang banyak kesamaran, kesyubahah-syubahah yang
boleh menggugah akidah umat Islam. Mudah-mudahan sebab tu nak faham ni, nak faham sungguh kan akidah hukum akal ni, bila ada kesamaran turut tolak, ada kesamaran turut tolak, supaya bila kita kembali berjumpa dengan Allah dengan akidah yang solid sungguh, yang solid kemah sungguh, yakin dengan sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Terkurang tersalah saya mohon maaf, terkasar bahasa saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita, bukakan hati kita untuk memahami akidah dan mencari makrifatullah yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.